Kita ke informasi lain, pemirsa, jurnalis asal Inggris John Kenly kembali muncul dalam video propaganda kelompok radikal ISIS. Kenly yang disandera ISIS sejak tahun 2012 ini terlihat di dalam video ISIS yang direkam baru-baru ini di Mosul, Irak. Dalam video yang dirilis pada Rabu waktu setempat, seperti dilansir CNN Kamis kemarin, Kenly terlihat berjenggot dan tampak kurus. Video ini pertama kali dirilis oleh kantor berita AMAK milik ISIS. Dalam video, Kenly menjelaskan bagaimana pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat mengebom 4 dari 5 jembatan yang membentang di atas sungai Tigris, dan bagaimana penghancuran jembatan itu melukai warga kota Mosul. Tidak hanya itu, Kenly diculik ISIS di Suriah pada November 2012 lalu bersama wartawan Amerika Serikat, James Foley, yang telah dipenggal ISIS pada Agustus 2014. Sosok Kenly beberapa kali muncul dalam video propaganda ISIS dan tampil seperti layaknya pembawa acara. Terakhir kali, Kenly terlihat masih hidup dalam video propaganda ISIS pada Juli lalu. Berbeda dengan video propaganda sebelumnya, Kenly dalam video terbaru tidak banyak menggunakan istilah-istilah religius yang biasa digunakan pemimpin ISIS. Kenly menyampaikan informasi soal kota Mosul dari sudut pandang ISIS.